Dedek, kita mau ke mana, Dedek? Berburu takjil. Sebenarnya tuh kita mau ajak dia dari kemarin, tapi kemarin-kemarin tuh kan dia sakit. Ini baru sembuh, baru deh kita berani ajak dia keluar. By the way, sekarang tuh udah jam 3, berarti 2 jam lagi buka puasa. Makanya kita harus cepet-cepet berburu takjil, kalau nggak ntar pasti abis. Sama nonis. By the way, Yuka-chan udah sembuh dari sakitnya. Tapi yang sekarang kena tuh aku, ketularan sama dia. Kamu sih? Pake sakit segala. Yang paling sehat di rumah ini tuh cuman aku, guys. Jadi kita buru-buru berangkat jam 3 karena apa? Karena kita takut nggak kebagian takjil sama nonis. Kita harus cepat-cepat. Imu bahu kayaknya aneh banget deh, soalnya pilotnya parah banget ya. Ya udah guys, sekarang kita mau OTW dulu, let's. Sekarang itu panasnya panas terik. Tuh, panas banget. Lihat si Yuka main panas. Yuka berjemur. Orang mah berjemur pagi, kamu berjemur siang bolong. Mereka lagi mau potong poninya Yuka-chan. Soalnya poninya udah nusuk-nusuk mata. Lihat mukanya mana? Tuh rambut Yuka, guys. Guys, kita udah nyampe di tempat jualan takjilnya tuh. Dari ujung ke ujung takjil semua. Sumpah ini rame banget. Iya, banyak angkot. Jadi angkotnya pada titit-titit. Ada angkot deh. Aku tahu pertama-tama apa yang harus kubeli. Gorengan. Ini banyak gorengan, guys. Kita bakal beli ini. Cireng, tahu isi. Jangan banyak-banyak. Kita akan mau borong sampai ujung. Ya udah, beli 10 ribu aja kali. Halo, mas. Mau harga 10 ribu, pak. Campur ya. Gorengan beres. Apa lagi? Kue ape. Sekarang kita mau beli ini, kue ape. Mas mau kue apenya 5.000 ya? Udah kue ape. Tuh masih banyak, guys. Kita beli apa? Cilor. Pisang hijau kita beli. Rasanya ada 3, durian, taro sama pandan. Mau 3 ya? Campur ya, Kak. Mukanya merah, guys. Tuh, kepanasan. Dia tiap kali lihat angkot pasti dada. By the way, di sini ada badut deh, tapi jangan diingetin. Tapi di situ ada tuh. Enak nih guys, es pisang hijau. Mantap. Panas-panas minum itu ya. Yang puasa ngiler. Yuka-chan dikasih balon sama dia. Makasih ya. Di luar berisik, kita coba mau nyari ke dalam ya. Tapi ada apa di sini? Itu ada pastel, ada lapis legit, ada durian. Kita mau beli ini, tahu Sumedang. Kak, mau tahunya, Kak? Kita beli 15.000 isi 10. Tahu. Asli panas banget. Gila, Yuka-chan tuh sampai merah semua mukanya. Kita mau beli es krim, guys. Kita beli mix way. Saki sandinya satu, strawberry. Aku capek banget gendong Yuka dari ujung ke ujung. Berat banget bayi ini. Kita capek banget, belanjanya udah. Dan sekarang kita mau ngadem. Kita mau ngadem ke mall. Kebetulan takjilnya dekat mall. Ayo Yuka, saatnya ke tempat yang dingin. Enggak, tangan aku udah sampai gemeteran. Tuh sampai pucat gendong si Yuka. Jadi tempat makan pada ditutup tuh, digordenin. Si Yuka itu so-soan, guys. Dari tadi mamanya mau pegang tapi dia gak mau. Dia baru keluar kandang. Kemarin berhari-hari sakit di rumah. Jadi kita mau ajak Yuka-chan main, guys. Semua orang kuat. Semua orang di Halloween loh sama dia. Pilih yang mana, Yuka? Yuka panda aja. Baiknya berdua. Let's go. Dadah. Bapak lari nih. Ini kita ke sana tuh, ke dekat tempat mainan. Oh my god, aku salah jalan. Ntar Yuka-chan lihat mainan dia mau lagi. Nenek. Jadi guys, Yuka-chan tuh setiap kali ngelihat orang yang berhijab, dia selalu bilang itu tuh nenek. Soalnya oma dia kan berhijab. Ada krepes. Aku mau beli krepes. Lumayan nih buat takjil. Aku mau satu ya, yang Nutella banana cheese ya. Si Merosang mau nggak ya sama si Yuka? Mereka lagi main. Mau krepes nggak? Mau. Ya udah, aku minta duit. Bombastic side eye. Berapa kak tadi? Duit aku receh, guys. Guys, ini sisa 3 menit lagi. Gantian Papa Yuka-chan. Kalau aku yang bawa pasti kebun. Awas, hati-hati, jangan nabrak. Aku haus banget, tapi tuh gak enak pengen minum di sini. Banyak yang puasa kan. Yuka-chan takut dibawa sama papanya. Mukanya kayak tertekan gitu. Wah, krepesnya sudah jadi. Ini lezat, enak, dan bergizi. Kalau dicium tuh wangi banget gila. Aduh, kasihan, dia sedih. Udah yuk pulang ya, let's go. Kasihan, langsung sedih mukanya. Ini kita mampir ke Wetsons lagi, guys. Padahal niat kita tuh mau berburu takjil. Terus tuh kata Mama Yuka, ini tuh takjil juga tau, takjil buat perempuan. Ayo, let's go bayar. Aku mau beli makeup boleh gak? Makeup itu bagian dari takjil bukan, guys? Bukan kan? Berarti gak boleh. Guys, ada Oma Yuka-chan sama Iki. Halo, Yuka.
Kenapa sih Iggy mukanya begitu? Eh, Iggy punya HP baru ya. Iggy punya iPhone 15 Pro Max. Semangat banget yuk Kacan kalau ada Iggy ya. Eh, kasihan banget yuk Kacan ditinggalin. A few moments later. Kecapean ya. Sumpah nakal banget kalau ketemu si Iggy. Si Iggy udah punya YouTube loh guys. Nama YouTube lo apa, Gi? Tekken Kailang. Tuh, dia udah nge-YouTube juga. Nanti kalian tonton. Kecapean mereka guys. Yuka mah gak capek tuh. Gak ada capeknya. Sekarang kita mau beli KFC buat Iggy buka puasa sama buat Yuka Chan makan. Mau kids meal-nya satu. Kids meal-nya ayam kentang, burger kentang. Ayam nasi bisa. Ayam nasi boleh. Tuh ada mainannya. Yuka Chan mau yang mana ya? Tuh pilih mau yang mana? Totalnya 248.500. Masa iya Iggy bilang aku gak puasa? Lu tonton dong vlog gue. Iya puasa. What? Kita puasa ya? Iya enggak. Lu gak tonton vlog kita? Dia manggilin Iggy dicuekin. Guys, Yuka Chan ngambek soalnya dia pengen lari-larian sama Iggy. Tapi Iggy puasa. Kasian Iggy udah menges. Belum buka puasa, belum minum. Yukanya nonstop lari-lari. Makanan buka puasa kita. Sekarang kita pulang karena udah mau buka guys. Guys, sekarang kita udah di rumah. Dan sekarang kita mau makan takjil. Kita unboxing dulu takjil kita. Ini ada es pisang hijau, ada boba sama es krim, tapi udah mencair. Sebenarnya kita mau makannya tunggu buka puasa, tapi pasti cair semua, jadi gak keburu. Ini ada gorengan, terus ini ada krepes, terus ada tahu sumedang. Langsung diambil semua. Satu sayang. Oh iya, aku belum pernah rasain ini guys. Jadi ini satunya kita mau kasih ke Iggy. Aku dari tadi tuh penasaran sama ini sih. Ini si Upa kayak kelaperan, kayak gak makan 5 minggu. Enak sih menurut aku. Aku mau coba pisangnya. Kok pisangnya keras banget? 9/10, enak banget. Menurut aku sih kurang enak. Tahu kan kalian, dulu waktu mama Yuka lagi hamil, dia sering banget makan ini kan? Iya, enak soalnya. Jadi kalau anak kalian mau lucu, makan buah api aja. Tapi udah gak crispy. Ini karena gak crispy, jadi rada gak enak sih. Ratingnya berapa? Harusnya 10 ya, cuma kan karena udah gak crispy jadi 8. Ini nih yang aku gak sabar juga cuy, gorengan. Aku cireng. Kalian jangan nonton ini siang-siang, nontonnya pas udah buka puasa. Next, tahu sumedang. Cobanya pedes banget. Lanjut, crepes. Udah gak crispy. Udah gak enak lagi. Makan cabai lagi. Sama ini. Kalau uncle-nya si Yuka tuh ada di rumah, orang tuanya pun dilupain sama si Yuka. Ampun, es krim aku udah jadi susu. Ih, gorengannya dihabisin, aku gak dapet lagi. Mana jawabnya? Sering-sering lah kalian puasa biar takjilnya sering juga. Guys, sekarang udah jam buka puasa. Sekarang kita mau buka puasa. Allahumma laka suntu wa bika amartu wa ala rizqika aqtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Si Iggy udah enggak sabar tuh. Aku makan pakai ayam doang. Selamat berbuka puasa, guys. Ini. Kok kamu what? Pintunya terbuka sendiri, guys. Saking lapernya Iggy, semua dimasukin ke mulutnya. Ayo, Mam. Tuh kayak si Apel makan. Dia makan cabai, guys. Ya udah guys, gitu dulu aja vlog kita hari ini. Thank you guys for watching. Bye-bye. Bye-bye.